Orang Indonesia kuat-kuat, guys. Round 1. Fight. Jadi alur ceritanya adalah Al adalah petinju yang berbakat dari kecil ya, asli Indonesia, guys. Dia ingin bermimpi untuk membanggakan ayahnya karena ayahnya juga mantan petinju profesional ya. Namun sayangnya pemerintah Indonesia banyak melakukan korupsi sehingga atlet-atletnya, guys, terlantarkan, guys ya, seperti Al. Akhirnya dia harus berkelana ke luar negeri untuk latihan tinju, guys. Dan dia akan kembali ke Indonesia untuk membuktikan bahwa atlet-atlet Indonesia harus diapresiasi, guys ya. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5. What? Fight! Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. KO. You win. Itulah alur cerita dari Al, guys. Dia ingin membanggakan ayahnya dan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik, khususnya untuk atlet-atlet ya. Mimpinya sangat besar, namun sayang sekali perjuangan Al untuk membuat Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi, khususnya para untuk para atlet-atlet, berhenti sampai di sini saja. Al harus menerima kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara di mana atlet-atlet kurang diapresiasi dan dana-dana untuk atlet dikorupsi, guys ya. Itu dia alur cerita dari Al, sang petarung dari Indonesia.